Halo sahabat otomotif, jumpa lagi di channel YouTube Zona Body. Nah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses pemasangan tutup tangki untuk mobil Toyota Vios. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah mobil Toyota Vios. Mobil Toyota Vios ini yang akan kita ganti dan akan kita pasang yang baru untuk tangki pengisian bahan bakarnya. Nah, ini adalah tutup tangki. Tutup tangki untuk mobil Toyota Vios yang akan kita pasang di mobil Toyota Vios yang akan kita ganti selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah paku repair. Paku repair ini yang akan kita gunakan pada saat proses pemasangan tutup tangki yang baru. Jadi paku repair ini yang kita akan gunakan adalah sebanyak 2 paku repair. Oke, selanjutnya adalah proses pemasangan tutup tangki untuk mobil Toyota Vios. Di mana proses yang pertama adalah proses pemasangan paku repair. Proses pemasangan paku repair ini kita akan pasang bersamaan dengan tutup tangki. Kita mulai dari bagian atas daripada tutup tangki tersebut. Kemudian kita gunakan lagi paku repair yang kedua. Paku repair yang kedua ini berada di bagian bawah daripada tutup tangki untuk mobil Toyota Vios. Oke, selanjutnya adalah proses penyetelan. Proses penyetelan antara tutup tangki yang baru untuk mobil Toyota Vios dan bodi mobil Toyota Vios. Proses penyetelan ini akan kita lakukan di mana untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sudut pada saat tutup tangki yang baru tersebut akan sesuai dengan bodi mobil Toyota Vios tersebut. Oke, demikianlah proses pemasangan tutup tangki untuk mobil Toyota Vios. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam video dan konten selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.